Maksud dan tujuan kami tentu menyambung tali silaturahim. Kalau dengan beliau ini sudah lama kenalnya. Sebaliknya Bapak, kami menyampaikan salam hormat dari Bapak SBY untuk Bapak Ketua, Pak Sekjen dan semua para sahabat P3. Sikap dan pandangan Demokrat dinilai positif oleh pemerintah tadi, dinilai artinya memberikan masukan yang pas lah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami tadi telah melanjutkan silaturahim yang memang selama ini sudah terbangun antara Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrat. Kami tadi membahas beberapa agenda politik yang penting tentunya, yang kita punya pandangan-pandangan yang sama. Kemudian kita juga membahas mengenai perkembangan situasi terkini, apa yang dihadapi oleh negara kita, saling bertukar pendapat, saling memberikan masukan, dan saya kira itu adalah hal yang baik. Jadi saya gembira sekali bahwa silaturahim ini tidak hanya sekedar silaturahim dalam pengertian saling hanya menyambung rasa begitu saja, tetapi juga menukarkan gagasan-gagasan yang segar dan bagaimana memberikan masukan, memberikan pemikiran-pemikiran yang cerdas, yang fresh gitu, untuk kepentingan nasional pada masa yang akan datang. Termasuk misalnya agenda mengenai pilkada, agenda undang-undang partai politik, kemudian kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi ini, dan bagaimana kita menghadapi keadaan ekonomi yang seperti ini, khususnya buat masyarakat menengah ke bawah. Saya kira itu poin-poin yang kita bahas bersama, dan selanjutnya mungkin Mas Ahai bisa sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Tadi disampaikan oleh Bapak Suharto bahwa pertemuan kali ini juga membahas berbagai isu kebangsaan, tentu terkait dengan krisis pandemi COVID-19 yang sampai dengan hari ini dunia termasuk Indonesia masih harus berupaya keras untuk bisa menanggulanginya. Saya tadi menyampaikan tentu mengapresiasi segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Namun demikian tentu ini bukan hanya masalah dan tanggung jawab pemerintah semata. Ini adalah masalah besar bangsa ini. Oleh karena itu Partai Demokrat juga ingin menjadi bagian dari solusi untuk bisa menangani COVID-19 dan juga sekaligus memulihkan ekonomi yang memang sangat terdampak. Belum lama kita dengarkan bersama bahwa kuartal kedua pertumbuhan ekonomi kita mengalami kontraksi hingga -5.32%. Artinya akan banyak hal yang terdampak, termasuk kemiskinan, ketimpangan, dan juga masalah pengangguran. Tadi saya berdiskusi dengan beliau, tentu beliau memiliki otoritas dan kapasitas sebagai Kepala Bappenas yang juga memiliki perhitungan-perhitungan dan tentunya bisa kita jadikan sebagai referensi bagaimana strategi untuk menghadapi krisis kembar yang sedang dihadapi Indonesia dewasa ini. Indonesia harus kuat, termasuk tadi juga saya menyampaikan bahwa dampak terhadap dunia pendidikan, terhadap kualitas anak dan generasi penerus bangsa kita juga akan sangat dipertanyakan ketika akibat penutupan sekolah sekian bulan, kita tidak tahu sampai dengan kapan, pendidikan jarak jauh yang tidak bisa dinikmati oleh semuanya karena memang ada keterbatasan dari sisi infrastruktur yang dimiliki oleh keluarga-keluarga yang tidak mampu,
maka ini semua harus menjadi perhatian kita semuanya. Terkait dengan politik praktis, tadi Pak Soeharto juga telah menyampaikan ada beberapa kebersamaan Partai Demokrat dengan P3 dalam Pilkada 2020 ini. Ada 23 paling tidak kebersamaan kami, dan tadi juga kita bahas ada beberapa yang menjadi highlight, menjadi prioritas untuk bisa kita sukseskan bersama. P3 dan Partai Demokrat memiliki banyak kesamaan cara pandang. Mudah-mudahan kita bisa perjuangkan terus Bapak di parlemen maupun di ruang-ruang publik lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Saya doakan semoga para sahabat P3 senantiasa sehat walafiat dan dapat semakin sukses dalam mengembangkan tugas dan amanahnya. Partai Demokrat terbuka dan sangat ingin bisa semakin membangun komunikasi, sinergi, dan kolaborasi untuk berbagai hal dan isu kebangsaan ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.